Hai kawan-kawan, bertemu dengan saya dalam channel Ken Hong All About Guitar. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang B chord B flat minor. Oke, bagaimana bentuk chord B flat minor ini adalah seperti ini. Oke, mula-mula sekali jari 1 akan menekan tali 1 hingga tali yang kelima, dan tali 6 ini akan dimute-kan oleh jari 1. Kita hanya menyentuh sedikit saja, maka tali itu tidak akan berbunyi. Oke. Jari yang kedua akan menekan tali yang kedua di fret yang kedua. Jari yang ketiga akan menekan tali yang keempat di fret yang ketiga. Dan jari keempat akan menekan tali yang ketiga di fret yang ketiga. Selain daripada ini, kita ada satu bentuk lagi chord B flat minor, yaitu ini. Mula-mula sekali, jari yang pertama akan menyentuh semua tali 1 hingga 6 di fret yang ke-6. Dan jari kedua, seperti chord E minor sebelum ini, akan membantu jari yang pertama menekan tali 1 hingga ke-6 di fret yang ke-6. Dan jari yang ketiga akan menekan tali yang kelima di fret yang ke-8. Dan jari keempat akan menekan tali yang ke-4 di fret yang ke-8. Itu saja berkenaan dengan chord B flat minor. Selamat mencoba